jumpa lagi di channel Dapur Bunda Rosalia. Hari ini saya akan mengolah atau membuat masakan dari hati ampela sama usus ayam. Nah, ini ada bahan-bahannya. 250 gram hati ampela dan usus ayam. Kemudian ini sekitar 100 gram bawang beserta daunnya ya. 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh micin. Kemudian di sini ada 50 gram cabai besar hijau. Kemudian ada cabai rawit hijau juga. Ada cabai rawit merah. Kemudian daun jeruk purut. Ada 5 siung bawang putih. Ada 1 buah cabai merah besar. Kemudian ada 5 buah cabai keriting. Ada jeruk purut ya. Oke, sekarang saya akan potong-potong bawangnya terlebih dahulu ya. Cabai-cabiannya ya. Ini kita potong merong. Dan ini cabai merahnya ya. Kita potong-potong juga. Untuk yang gak suka pedas ini boleh dikurangi ya. Ini sudah. Kemudian bawang putihnya ya. Kita iris-iris bawang putihnya. Ini cabai merah besar dan juga cabai keritingnya kita potong-potong juga ya. Dan cabai hijau besarnya ya. Ini masih segar sekali ya karena baru dipetik. Kita siapkan minyak ya yang sudah dipanaskan, kemudian kita goreng usus hati dan ampela ayamnya. Kemudian tambahkan daun jeruk supaya bau amisnya hilang ya. Nah, ini sudah matang ya. Saya angkat. Ya, sekarang kita akan masukkan semuanya ya. Kita masukkan dulu semuanya. Bawangnya ya, kita masukkan semuanya, kita aduk kembali. Ini warnanya cantik banget ya. Ini warnanya cantik sekali.
dan masukkan tadi ampulanya. Kemudian diaduk, tambahkan gula, juga micin, garam dan juga kaldu bubuknya. Diaduk. Ini sudah matang ya, siap untuk kita sajikan. Kemudian ini kita berikan sirup urut di atasnya ya. Ini dia hasilnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Nah, ini dia hasilnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen video ini.